kameranya udah pas ya, bening ya, bening segini kan, ke cek kamera depan sana. Lumayan juga. Ya, assalamualaikum, selamat datang di channel Adit Antariksa. Hari ini kita ada di perumahan Aquila Valley. Oke, ini kita udah bareng sama marketing kita, Bang Jo. Halo. Nomornya nanti kita cantumkan di deskripsi. Jadi. Ya, sekarang kita mau masuk. Ini yang tipe apa nih, Bang Jo? Ini tipe Maleo. Oke, ini tipe Maleo ya. Tipe Maleo. Udah sold out atau masih ada nih? Kita masih ada sekitar 3 unit lah untuk tipe Maleo. Bentar. Kita masuk ya. Langsung kita cek spesifikasinya dulu. Oke. Lantainya apa, Mas? Kita kalau lantai masih pakai keramik 40x40. 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 Ini luas kamar utama yang depan ya. Luas kamar utama depan. Sebenarnya sama sih kalau untuk di lokasinya sama. Oh. Plafonnya tingginya 3,8. 3,8. Nah, ini rumah yang di kamar kedua nih. Ya, ini yang kamar keduanya. Oke, sekarang kita review kamar mandinya dulu. Oke. Kloset kita pakai toto. Toto shower. Ini jongkok ya? Sorry, apa? Duduk berarti kita ya? Kita duduk. Siap. Nah, ini untuk standarnya. Kalau standar itu sampai cat abu-abu aja, Mas. Ini yang sering orang bingung nih di sini, Mas Jo. Nah, benar. Jadi kalau ukuran standar kami kan 6. 6 dikali 10 ya. 6 dikali 10. Nah, 10 meter itu sampainya di sini. 10 meter nih berarti di sini ya. Sampai di cat abu-abu. Di cat abu-abu ini, guys. Nah. Jadi jangan sampai kita salah perkiraan. Betul. Ini nanti di tembok ya belakangnya ya, semua ya. Nanti untuk tembok belakang kita ada kurang lebih 1,5 meter. 1,5 meter sampai di sana. Nanti untuk naikin full itu konsumen. Oke, siap, Bang Jo. Kita juga udah sediakan untuk meja dapurnya, kitchen sink-nya. Oke, sekarang kita mau cek yang tipe kasuari. Ini kurang lebih sama sama yang di Maleo tadi. Nah, ini spesifikasinya ya. Di sini ada gipsum motif kayu. Sama seperti tadi. Ini kamar utama yang di depan. Kamar utama yang di belakang. Sama kamar mandi. Nah, ini di posisi belakang sama kayak tadi ada ininya. Ada dapur. Sama tempat buat nyuci piring. Nah, ini sekarang kita masuk ke tipe cendrawasih. Bedanya ini pintunya di samping. Ini sama ke atasnya 3,8. Kamar utama di depan. Sama ini kamar di belakang. Sama ini kamar mandi. Dan ini bagian dapurnya. Nah, ini kita mau masuk ke tipe Garuda. Ini sampai hari ini belum dibuka penjualannya, Bang ya? Belum, belum. Kita belum open untuk Garuda. Nah, langsung aja kita masuk ya biar nggak penasaran. Nah, ini di dalamnya ini udah di furnis ya. Jadi ya, bisa kita jadi gambaran kurang lebih seperti ini nanti. Betul, nanti ada taman ini dari developer ya. Free, Mas. Free dari itu developer free, ya taman ya. Developer. Nah, itu untuk spesifikasinya. Ini sama gipsum motif kayu ya. Assalamualaikum. Nah, ini tipe 32 ya? 32 tanah 60. Tanah 60. Sebenarnya basicnya sama. Yang bedakan ini posisi kamar mandinya itu ada di tengah. Ada di tengah. Nah, ini Bang Jo marketingnya. Halo. Langsung kita masuk ke ini ya, ke kamar depannya. Wow. Ini nanti bisa dibikin seperti ini. Kalau AC ini gimana, Pak?
Kalau AC itu memang hanya pemanis dari kita, Mas. Jadi memang sebenarnya nggak ada AC-nya, nanti ini buat gambaran aja buat konsumen. Jadi kalau AC ini memang dari konsumen sendiri, kecuali dari kita ada promo pas ada eventnya promo AC, yes, ya. Betul. Nah ini kamar yang keduanya. Nah makanya sering-sering kemari nih biar siapa tahu ada info AC kan. Betul. Ada betul. Yang free kan. Karena developer pasti tiap bulan ada promo yang berganti. Promo berbeda-beda. Siapa tahu rezekinya AC kan? Yes. Nah ini sama kayak tadi nih. Sama. Standar sampai cat mentok abu-abu. Sampai cat abu-abu ya. Ya, sekarang ini saya ada di Vale yang di tipe Maleo. Ini posisinya yang paling atas nih. Ini di posisi Maleo dengan elevasi yang paling tinggi. Sama ya seperti rumah contoh tadi ya. Ya. Rumah kan di plan ada hampir 1000 ya. Ya. Nah ini masih ada sisa berapa unit nih per tipenya? Per hari ini. Oke. Okay. Sekarang tanggal 23 Februari. Ya, siap 23 Februari. Nah itu per hari ini kurang lebih sold outnya itu sekitar 480 unit. Berarti masih ada sisa sekitar 500-an gampangnya, 500 unit. Kalau ini fasos fasumnya gimana Bang Jo? Kalau fasos fasumnya itu kita tergolong paling lengkap sih Bang. Siap. Paling lengkap karena kenapa? Dari 12 hektar ini kan 45% harus fasum ya. Makanya kita ada namanya masjid dua lantai, ada jogging tracknya, ada playgroundnya, ada kolam renangnya. Ya, sekedar informasi di Aquila Vale ini udah ada yang tinggal. Di blok mana Bang yang ini Bang? Rata-rata di Maleo. Di Maleo ya yang udah mulai ditinggalin ya. Di Maleo. Oke, nah, mungkin ada sebagian. Ya mungkin sampai di sini dulu videonya. Jadi kita bareng sama marketingnya Bang Jo, nanti nomornya saya cantumkan di deskripsi. Oke, dan di layar. Siap. Siap. Sampai ketemu di trip berikutnya. Jangan lupa nonton, komen, like, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, ini sekarang kita udah mau balik ke atas. Ini masjidnya nanti posisinya di sana dua lantai.